Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pertemuan yang lalu kita sudah membaca ada empat hal ahabbul amali ilallah, ada empat perkara amal yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama salat, yang kedua membaca Al-Quran. Itu sudah kita baca. Salat sudah, dan membaca Al-Quran pun sudah. Yang ketiga az-zikru, amal yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zikir. Zikir ini arti zikir menyebut, mengingat, nyoba saja, tateh-tateh, tateket-tiket, tapegah-pegah. Nyan makna daripada zikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah menyebut atau mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan zikir yang disukai oleh Allah ta'ala. Mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut Allah. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min i'ta'i dhahabi wal wariqi wa khairil lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa mazaka ya Rasulullah, qala zikrullahi azza wa jalla. Bolehkah aku beritahukan kepadamu, kata Rasul, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal kamu. Ya lebih hebat kata amal yang paling good. Wa azkaha inda malikikum, dan sebersih-bersihnya amal di sisi Tuhanmu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan setinggi-tingginya amal dalam derajat kamu. Wa khairil lakum min i'ta'i dhahabi wal wariq, dan sebaik-baik amal bagimu, lebih baik bagimu daripada memberikan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqau aduwakum, dan lebih baik bagimu daripada engkau bertemu musuhmu. Fatadribu anaqahum, maka lalu kamu penggal leher-leher mereka. Wa yadribu anaqakum,
dan memenggal oleh mereka akan leher-leher kamu. Qalu, sahabat berkata, wa mazaka ya Rasulullah, apa itu amal ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, zikrullahi azza wa jalla, zikir kepada Allah azza wa jalla. Ya, jadi dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, zikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal yang terbaik, amal yang paling bersih, amal yang paling menaikkan derajat, lebih baik daripada kita bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada kita berperang, kita bunuh orang kafir atau orang kafir membunuh kita, yaitu zikir akan Allah Ta'ala. Faqala Mu'ad bin Jabal, maka berkatalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ma syai'un anja min azabillahi min zikrillah, tidak ada perkara yang dapat melepaskan, yang lebih melepaskan daripada azab Allah selain daripada zikir Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim, daripada hadis Abi Darda. Jadi perkara yang dapat melepaskan kita daripada azab, baik azab di dunia, azab setelah mati, azab di akhirat, perkara yang paling bagus adalah zikrillah ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Bentuknya ya berbagai macam. Buat semua buat zikirnya. Karena bahkan lebih banyak menyebut Allah ketika kita belajar atau mengajar. Qila li Salman radhiyallahu an, ayyul amal afdal? Ada orang yang bertanya kepada sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi, ayyul amali afdal, apa amal yang lebih bagus? Faqala, maka Salman menjawab, ama taqra'ul Qur'ana, apakah kamu tidak membaca Qur'an? Di dalam Al-Qur'an disebut wala zikrullahi akbar, menyebut Allah itu lebih besar. Itu dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut, wala zikrullahi akbar, sungguh menyebut Allah itu lebih besar. Maknanya apa? Wala zikrullahi ta'ala iyyakum akbaru min zikrikum iyyahu, Allah menyebut kamu lebih besar daripada kamu menyebut Allah. Ya, jadi lebih le Allah sebut gedayo, lebih tinggi nilai Allah nesebut gedayo daripada gedayo tateh Allah. Nyan makna daripada ayat, kalau Allah lebih banyak, lebih tinggi, lebih besar sebutannya akan kita, maka buat yang paling wajar dan yang paling good dari gedanya yaitu menyebut Allah. Ya, di Allah Ta'ala cukup le gedebuk gedanya mana pri-pri. Di Allah Ta'ala gesebut gedanya tidak berhenti. Dan nilai
sebutan Allah ke kedainya jauh lebih mulia, jauh lebih besar. Maka ketika kedainya atas sebut Allah juga lebih raya daripada buat-buat yang lain. Ya, sebagai mengimbangi atau bersyukur di atas sebutan Allah kegedaya. Ya. Di Allah ana pering-pering ketebuk kedaya. Kemudian disebut oleh Ibnu Abi Dunya satu hadis mursal bahawa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya orang, ayyu ahlil masjidi khairun, mana ahli masjid yang terbaik? Orang yang paling dalam masjid tuh, ditanya oleh orang Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, aktsaruhum zikrallahi azza wa jalla. Orang ahli masjid yang terbaik adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang paling le zikir. Ya, bina orang dalam masjid yang le zikirnya yang paling god. Ya, jadi dalam masjid ana wajar tanya pegang apa? Tak mekat. Kila dikatakan juga ayyul janazati khairun, jenazah yang mana yang paling baik. Jadi maksud jenazah menya istilah roi jenazah yang adalah kurunda yang namanya di dalam kan kurunda tandu yang ada mayat di atas tandu itu namanya jenazah. Menyotandu hana jenazah nyan sarir atau tandu bahasa dia menyemayet kon di atas tandu nyan mayet kon jenazah nyan mana drawaji mai tanyo kata keun ju urang mepe eh di atas hale pi jenazah ji yang bebuat jenazah puh tandu yang namanya di dalamnya disebut jenazah. Yang dimaksud di sini jenazah di sini yang dimaksud adalah mayat. Ayul janazati khairun, jenazah mana yang terbaik? Teh mayat yang god. Qala gejawab oleh Rasulullah, aksaruhum zikrallahi azza wa jalla. Jenazah yang paling banyak disebut Allah Azza wa Jalla. Jadi jenazah yang paling le urung semayang, artinya berzikir kepada Allah di depan jenazah itu pada saat salat, itulah yang terbaik. Jadi kibarah berzikir kepada jenazah maksud di sini salat, salat jenazah. Jadi kon mutlawun di samping jenazah, kon buat Quran di samping jenazah, wajib semayang. Kila dikatakan juga fa'ayul mujahidina khairun, mana mujahid orang-orang yang berperang yang terbaik? Qala aksaruhum zikrallahi azza wa jalla. Rasul menjawab, mujahid yang terbaik adalah mujahid yang paling banyak zikir akan Allah. Fa ayyul hujjaj khairun, mana jamaah haji yang terbaik? Qala aksaruhum zikrallah, yang paling banyak mengingat Allah. Wa ayyul ubad khairun, mana ahli ibadah yang terbaik? Aksaruhum zikrallah, orang yang paling banyak berzikir akan Allah Ta'ala. Jadi yang ketiga, amal yang disukai oleh Allah
adalah orang yang banyak menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nyota tuntas urunyo. Jika ada waktu insyaallah Sabtu depan kita akan baca sedikit tentang zakat fitrah. Kemudian yang keempat, amal yang disukai oleh Allah ad-du'a. Doa. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada perkara yang termulia di atas Allah selain daripada doa. Yang keken doa dari yub wate, dari orang bawah kepada atasan, itu namanya doa. Kalau dari atasan diminta kepada bawahan, itu namanya perintah. Ya, kacau je ya. Sesungguhnya menyata urai nyan doa si hagi wocok gelake cok. Tapi hana geken doa menyadari atasan geken perintah. Menyadari ketanya bawahan ya, bila tayu ombak atasan yang geken doa ya. Menetekennya saya nyan doa ke menya tapi geroro de santut pangkat de nyan geken mulumeh lumeh ya buken cuma ke kabi hai gero ku nyan geken berlumis-lumis pelemiak-pelemiak daku menya uru gedanyo santut. Di sini yang dimaksud adalah dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah. Itu yang dimaksud doa. Jadi tidak ada perkara yang mulia pada Allah selain daripada berdoa. Karena berdoa menampakkan kehinaan. Berdoa mengakui kelemahan. Itu hakikat doa. Makanya dalam hadis kekun ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Berdoa itu ibadah. Jadi doa yang ngantakun li katanya Rabbana atina, yang sesungguhnya yang tengah katanya beribadah. Jadi kan tengah dan melaka ya. Maka ji hakikat doa adalah izharul ubudiyah wa iqraru birububiyah, menampakkan sifat kehinaan, kebutuhan kita kepada Allah, dan yang kedua untuk mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, tempat kita berdoa. Jadi nyan hakikat doa. Ketika lagi nyan katanya orang berdoa, berarti atuh bacaan doa katanya nyan, nyan kenyan jekai ibadah. Soal diterima atau tidak diterima itu urusan lain. Yang penting ngontakun li katanya Rabbana atina Allahumma ufirli Rabbi ufirli, nyan ngenyan menteng kajian nyan ke ibadah. Jadi ketika nak pertanyaan atrab amandunya kahliah ke tetapkan dalam Lauh Mahfuz, kalau ketetapkan ba'azali ketanya rezeki tertuh ribaya han tertuh sa han tikurung plo tikurung tetap tertuh ketanya umu nam plo han matama ketanya puah gasien han kaya kaya han gasien kepuah cedah mendoa malau jawab doanya adalah ibadah. Jadi untuk menampakkan kehinaan kita kepada Allah, untuk kita akui bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Innahu ruhul ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ruhnya ibadah, nyawa daripada ibadah. Law lam yakul lidda'i innahu illa annahu zikrallahi ta'ala. Seandainya tidak ada bagi orang yang berdoa
kecuali bahwa sungguhnya itu berzikir Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Bisa gede-gede doa gedayonya hana diterima. Ngon tasebut Allah mata rabbana 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 atina rabbana zalamna rabbana macam-macam rabbana tu kan. Ngon tasebut-sebut rabbana manteng kasibnyan gedayo sebagai zikir kepada Allah. Wa husulut talazzuzi, dan sudah menghasilkan lazat dengan munajat akan Allah taala. Jadi dengan baca-baca Allahumma fulan Allahumma fulin Allahumma 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 nyangenyan manteng gedayo ka mesra bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwiril qalbi, dengan doa itu saja kita bisa menerangkan hati, menjadi nur bagi hati. Wa tuhayyi'uhu linuzulil asrar, dan bisa mempersiapkan hati untuk diturunkan rahasia-rahasia Allah. Itu sudah beruntung yang lebih besar minal ijabati daripada diterima. Ngan hana getrimong lebih rayanya, lebih raya katanya berlezat-lezat dengan munajat mututu dengan Allah, lebih raya katanya mengikat hati dengan Allah, lebih raya itimah nur dalam hati daripada diterima doa yang kita baca. Fa idza kana al halu hadza fala yambaghi al-da'i ayyamalla du'a. Maka apabila lah hal ini, yaitu doa kita bisa melezatkan hati bermunajat, fala yambaghi lid-da'i ayyamalla du'a, maka tidak sepatutnya bagi orang yang berdoa bahwa bermalas-malas ia berdoa. Jadi hana patut menyedumnan fadilat tamu doa, hana patut katanya be'er tamu doa. Ala air doa, tadrib katam doa, hana realisasi sepuluh. Hana patut. Waya terukahu, dan ditinggalkan akannya doa. Kenapa? Li adami zuhuri asril ijabah, karena tidak nampak diterima oleh Allah. Jadi ketika orang yang doa trip dan hana realisasi, orang yang ahai tem doa leka kur apa-apa tem doa hana tepuk mata gege ser. Sebenarnya dengan diketahui bahwa berdoa itu berlezat, bermesra munajat dengan Allah, sudah cukup itu saja menjadi hasil, sudah cukup itu saja menjadi manfaat daripada diterima akan doa. Jadi hana patut bagi orang yang berdoa getinggai doa karena tidak nampak ijabah, apalagi ijabah itu adalah boleh jadi Allah Subhanahu wa taala yang getanyo lakenya gekebah ke akhirat. Sebab Allah kali menjanji dalam ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku pasti aku terima. Jadi doa katanya pasti diterima. Cuma kadang-kadang Allah lebih gedepu wadah yang muslihat. Jid gekebah uro kiamat gejuk. Jid gejuk laju. Jid getukar. Getukar sesuai dengan kebutuhan. Allah Ta'ala gebi katanya yang butuhkan yang ingin. Maka salah satu nama Allah Al-Karim, ya Karim, ya Karim. Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah drone yang pemaaf, karim drone yang karim yang mulia. Apa makna karim? Makna karim diberikan sesuai kebutuhan. Buh dalake buh ana dalake. Jadi Allah pu yang tak butuh dia kena nyan ni. Buh na dalake. Buhana dalake kan gejuk pu yang perle gejuk pu yang tak butuh. Tanya kadang-kadang ada tamu doa, tamu doa belepeng, bele rumah, beluah lempo, beramean umian. Padahal yang perle kadang beu tak, maka hana gejuk
yang talake gejuk yang berlek. Itu bahagian daripada kebijaksanaan atau ahkamul hakimin Allah Subhanahu wa taala. Batilun hanya sebagai pembukaan kajian mungkin hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih.